Halo kawan-kawan semuanya. Apa kabar kalian, sehat ya? Harus sehat, sehat terus dan tetap sehat. Dan jangan lupa itulah pokoknya. Oke lah kawan-kawanku, langsung aja kita bacain berita yang satu ini. Aturan baru, Menteri Tenaga Kerja, jaminan hari tua atau JHT hanya bisa cair saat usia 56 tahun. 56 tahun baru bisa dicairkan. Langsung aja kawan-kawanku, mari kita bacain komentar dari netizen Medan yang lantam-lantam tidak bertanggung jawab. Langsung kita bacain. Sikit bang dah. Sikit bang dah. Jaminan hari tua bisa dicairkan di saat usia 56 tahun. Dan netizen bilang, otak kau gak ada. Kasar kan? Belum apa-apa dah kasar kan? Jaminan hari tua bisa dicairkan di saat usia 56 tahun. Ingat umur bu, kalau aku jadi malaikat ku tempari ini mulutnya. Sudah ada tugas malaikat baru, menempari mulut. Aduh, mau diputar dulu ke slot nih, mana tahu JP. Aduh, yang enggak aja, enggak mungkin lah. Jangan sampai kubeku kan muncung itu ya. Dibeku kan. Suka kalian aja ya, lama-lama. Sabar bang, sabar. Boleh begitu. Ibu tahu KTL. Apa KTL? Adalah. Ingat, itu uang spa. Uang spa ya. Uang spa. Mak, pijit tambah-tambah. Ingat itu uang siapa gitu. Bercanda bang ya. JHT bisa dicairkan di saat usia 56 tahun. Keluargamu aja urus. Kok uang orang kau urusin? Sabar bang, sabar, sabar. Sabar, sabar sampai 56 tahun. Aduh, aduh. Apa pula ini? Ya mana tahu. Gak tau lah. Aku mau komen apa? Kayak mau mukul aja rasanya aku sekarang. Mak, tarik nafas dalam, pukulkan. Muka siapa ini? Gak suka kali aku nengok wawak ini. Itu menaker bang. Mentigo kali bu ini ya. Gimana gue bilang ya? Bu, dapat salam dari Israel. Sudah ada perantaranya di bumi. Hei, Lek. Sini kok, Dek. Sini kok. Bilangkan sama ibu itu, ya. Salam dari Israel. Ya. Israel. Inilah contohnya makan nasi jadi tai. Ada rupanya orang makan nasi jadi peraturan. Selak orangnya ditarik showroom lah bu, jadi gak menikmatin. Ya juga sih, nak tarik showroom kan. Stop nyabu. Orang gila kalau udah peraturan ya gini contohnya, ketepak katanya. Cuma katanya nyabu, gak ketepak, 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 ketepak. Kena padol sama pemerintah, bah. Cih, kena padol. Info dukun yang top dulu, mana tahu bisa berak paku. Gak boleh gitu, bang. Gak boleh. Tapi kalau bisa, sulap juga ya. Belikan dulu mamak paku. Gak usah, ntar aku berak. Bisa aku berak paku. Sepele. Jaminan hari tua bisa dicairkan di saat usia 56 tahun. Entah apa-apa aja pun kerjaan kalian. Iya kan. Udahlah, gak disejahterakan. Malah dibuat susah.
duitnya habis berbeli chip, makanya harus tunggu 50 tahun lagi. Aduh, saya lalap chip. Jang 6. Jang 6 ya. Nampak kali ibu ini dulu pas lahir hari-harinya dijemur, bukan ditanam sama mamaknya. Pas udah tua jadinya suka gantung-gantung hak orang. Gitu rupanya ya. Gak tahu sih aku. Menurut abang ini, ini menteri tenaga kerja atau menteri kerjain tenaga rakyat? Mau ngolah-ngolah uang rakyat? Semoga aja diberi umur 56 tahun, bukan umur panjang. Apa? Ada yang ketinggalan. Buat aja yang menurutmu bagus, Bang K. Kalau saldo cuma 2 juta, umur masih 20, enggak lah. Nanti kayak mana juga sih ngomong sama anak nanti. Jadi, bapak kan umur udah 55. Tahun depan jaminan hari tua bapak itu cair. Itu untuk kalian semua ya, anak-anak bapak. Itu kalau enggak salah sekitaran duitnya 2 juta. Kalian olah aja terus. Masih mengolah-mengolah aja kerjaan. Dan iya, aku mengolah aja kerjanya. Gimana kalau bayar pajaknya kita tahan juga? Gak boleh lah. Gak boleh. Ini Indonesia bukan Konoha. Peraturan baru dari Menaker, JHT bisa dicairkan di usia 56 tahun. Aturan baru wa kau itu. Bilang aja mau kau dulu pakai uang ya kan. Pandai kali, bercakap bahat. Parah. Kalau ini bukan JHT lagi, tapi JHTB, jaminan hari tua banget. Jaminan hari tua kali tua. Sama jaminan hari tua lama kali bah. Apa pula, suka-suka kau aja. Gak suka-suka ibu itu nih bang. Jadi ini cuma entahlah. Jam kalian ya, orang berhenti kerja butuh modal. Tol. Tolong dipikirkan lagi. Oke. Uang awak kalian setel-setel ah. Gila, gila. Kena setel uangnya. Sabar. Aku cuma bisa bilang sabar. Mudah-mudahan nanti ada perubahan ya. Mudah-mudahan. Jaminan hari tua bisa dicairkan di saat umur 56 tahun. Kau pula yang kucairkan. PPK, MMK, KNTL. Ma. Apa ya kepanjangannya itu? Kayak pernah dengar dulu. Angin, tolong kau bawakan ibu menteri ini ke neraka. Muak lihat omongan dia. Muak. Angin, datang ke sikapan. Inilah salah satu contoh menteri yang kerjanya mengistu. Mangan ngeseng turu. Udahlah ya. Cuma segitu aja dulu bacain komentar dari netizen Medan yang lantam-lantam tidak bertanggung jawab. Semoga peraturan ini segera cepat dirubah ya. Karena kayaknya banyak sekali yang protes gitu. Karena juga tidak menguntungkan para pekerja ya. Contohnya kayak buruh lah gitu. Boleh diambil saat usia tapi menuju 56 tahun. Tuh. Tapi mudah-mudahan cepat dirubah lah. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum.